Natalie minta jam tangan Rolex kado ulang tahun Rizky Billar dari Lesti. Natalie blablakan meminta jam tangan Rolex saat dikenakan Rizky Billar. Hal itu terlihat dalam unggahan Natalie. Natalie mengaku suka dengan jam tangan cowok yang dipakai Rizky Billar saat itu. Hal ini sepertinya Natalie lontarkan karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Awalnya Natalie tanyakan soal kado ulang tahun yang Rizky Billar harapkan. Berarti kalau kadonya ibadah yang rajin, Rolexnya buat gue boleh dong, tanya Natalie yang tampak memangku azam. Mendengar pertanyaan Natalie, Rizky Billar langsung meletakkan ponsel yang semula ia lihat. Rizky Billar juga terlihat mengatakan bahwa jam tangan itu untuk cowok agar Natalie tak meminta. Natalie mengaku suka dengan jam tangan yang dikhususkan untuk kaum laki-laki itu. Merasa tak bisa menjawab ungkapan Natalie, Billar tampak terdiam sambil bergumam. Lesti yang duduk di tengah-tengah Natalie dan Billar tampak memberikan pernyataan yang menghentikan perbincangan keduanya. Lesti ungkap alasan belikan suaminya jam tangan Rolex yang ditaksir bernilai ratusan juta rupiah itu. Enggak, Dedek tuh ngeliatnya, ya maksudnya bukan nilainya, tapi Dedek pinginnya apa yang Dedek kasih itu benar-benar senang. Satu itu, yang kedua, suatu saat ya bisa nilai investasi juga buat kakak, jelas Lesti pada Natalie. Tak hanya soal kado ulang tahun, Natalie juga tampak penasaran dengan harapan Billar ke depan. Billar sempat menjawab pertanyaan Natalie dengan doa untuk Lesti agar segera hamil lagi. Selain itu, Rizky Billar mengharapkan dirinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bijaksana. Aktor 27 tahun itu tampak menginginkan segala rencananya ke depan dapat berjalan dengan lancar. Billar mengaku banyak yang harus diperbaiki dari dirinya. Salah satunya adalah soal ego yang terlalu tinggi. Ia juga merasa bahwa sering ngaret atau terlambat ketika menghadiri suatu acara dan terlalu cepat dalam mengambil keputusan. Tak hanya itu, Rizky Billar juga meminta doa untuk karirnya di dunia hiburan yang direncanakan akan kembali ke televisi lagi. Natalie yang mengaminkan rencana Rizky Billar itu tampak memberikan doa untuk rumah tangga Billar dan Lesti. Natalie sempat bertemu dengan Lesti dan Rizky Billar ketika diundang pada acara surprise ulang tahun Rizky Billar di sebuah hotel mewah. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.